Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Seren di sini. Dan di video kali ini saya akan membuat banana bread. Saya pakai quick bread mix dari Betty Crockers. Tapi sebelum kalian lanjut menonton, please like, comment, and subscribe. Subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih sudah mensupport channel saya. Selamat menonton. Quick bread mix. Minyak 60 ml, air 120 ml, 2 butir telur, dan 1 buah pisang. Pisang akan dihancurkan dan akan mendapat setengah gelas atau 120 ml. Taruh bread mix taruh telur tambahkan air tambahkan minyak tambahkan pisang diaduk sampai merata taruh di loyang yang sudah dioles dengan minyak atau mentega dan dialasi baking paper siap dipanggang selama 45 menit Dan inilah hasilnya. It's very moist and fluffy. Ini sangat lembut ya guys. Jadi saya rekomend kalian untuk bisa mencobanya di rumah. Dan ini sangat gampang untuk dibuat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Love you all.